Hey yo, balik lagi nih sama gue di channel ini. Kali ini gue akan speedrun game Google sama kayak yang kemarin, Cat Academy. Kalau yang kemarin kan versi pertamanya itu Halloween pas 2016. Ini yang versi keduanya ini di Halloween 2020. Langsung aja kali ya, kita mulai. Kita mulai timer sekarang, let's go. Nah, ini cerita sebelumnya nih, game yang sebelumnya nih. Wah. Oh. Kayaknya cerita game yang kedua ini di dalam air gini. Itu baru pertama, nggak pertama kali main sih kemarin. Tadi gua udah coba-coba sekali dua kali. Oke, kita coba sekarang. Kenapa hantunya masih belum kalah? Dia malah dalam air kita udah asli dia. Masih sama ini ya bentukannya. Oh, tadi tutorial, sorry. Gak fokus ya. Nah ini baru fokus ini. Oh, ada bentuk baru nih, bentuk ya. Bentuk lingkaran itu, lingkaran keong itu. Oh, ada bulatan juga. Ini kayaknya bulatan tuh buat shield ya. Aku juga nggak tahu pasti, tapi kayak kelihatan sih begitu ya, buat shield. Nah, kalau yang keong tadi, keong emas tadi, bentukannya sabar-sabar, bos kecil muncul. Anjir. Japir aja. Kayaknya tuh hantunya tuh ngerasukin makhluk bawah laut deh buat ngelawan gue. Level 2. Kita lihat dulu kedalamannya berapa deh. Ikan transparan. Dikroyok gue nih. Wow. Bersatu anjir mereka. Gue tetep aja. Gak cukup betul gue coy. Main-main deh. Oke. Mana lagi nih? Kok nggak muncul-muncul ya? Oh shit. Hampir-hampir. Gue kebalik mulu anjir yang segitiga kebal atas sama bawah. Ada begini dong bisa. Ini gimana sih? Yang ngomong petir pasti ada tuh. Anjir. Oh iya bener tadi shield aja. Oke. Oh, level 3 nya di kedalaman 4000 meter nih. Kita lihat. Tadi kan buru-buru level 1, level 2 ikan transparan, level 3 apa deh. Gak mau anjir tadi mulut. Oh, di sini tuh lebih cepat aja, lebih cepat musuhnya nih nyampe nah. Oh, apa itu? Oh, tiba-tiba dia datang dengan spam tinggi anjir. Oh, stop nih. Oh, udah berubah. Oh, dia menghalukan kecepatan tangan gue aja. Oh, berubah lagi nih. Pasti yang kayak tadi nih. Look at that. Lihat tuh. Kelar. Oh, dirasukin. Ini apa anjir? Warna merah gitu.
Squid. Oh, squid tuh bahasa Indonesia. Squid itu cumi. Level 4. Wow. Di dalam bangkai kapal aja deh. Level 4. Gini ya. Temanya gelap-gelap gitu. Ready. Oke lah ini game keduanya ini katakan ini juga lebih bervariasi dan levelnya lumayan sih menurut gua. Eh, sedikit petir. Oh, buset ternyata. Eh, enggak kok gini dong bisa bikin. No. Oh, ikan yang itu. Yang tidak lampu itu apa? Sabar. Tahan nafas gue aja lawannya. Udah muncul lagi nih. Kelar. Ikannya lucu begitu. Tadi serem banget. Apa ini nama ikannya ya? Yang punya lampu ya? Oke, kayaknya ini level terakhir deh. Siapa itu? Apa ini maksudnya? Oke. Ini laut. Bawah laut nih, dasar laut nih. Wow. What the hell? Oh shit. Oh, gue disitu. Hampir aja. Bikin petir kok susah banget lah. Nice. Tadi pada lewat samping gitu dah. Oke. Oh shit. No. Apa ini? Gue curiga ntar nih, kita ke bulan deh lawan ntar. Pintu hatinya tuh terbang ke bulan. Oh ini ikan. Ini bantu kita. Oke, bentar. Waktu, time. Let's go. Kita berhasil speedrun gitu. Dalam waktu 8 menit 13 detik. Yang keduanya gak kalah seru sih sama yang pertama. Lebih susah juga, lebih seru, lebih menantang, ada varian-varian baru, mode-mode baru, cara nganu baru, nggak salah. Oke, kita lihat nih berapa gua peringkat berapa 8 menit tuh di speedrun. Kita lihat 8 menit gua kemarin tuh 6 menit yang pertama ya, 8 menit ke 75 76 berarti gue sekarang. Gila. Gak terakhir gue sih. Yang penting gak terakhir ya. Gak terakhir sih. Ngelin. Oke. Gitu aja mbak video kali ini. Gue cobain speedrun Magic Academy yang kedua. Dan gue dapet. Dulu dari speedrun gue dapet 75 ya. Not bad. Not 76. Oke. Gitu aja. Sampai jumpa di video nextnya. Thank you dan bye.